Hei, Bu. Nggak ada lagi nunggu siapa-siapa, Bu. Kebetulan saya nggak kuliah di sini, Bu. Bisa iya, bisa enggak juga. Kok bisa gitu? Soalnya rencananya sih bakal carinya sih di sini. Ibu, mungkin siapa tahu ada anak-anak murid Ibu. Nah, sangat ganteng gini nggak punya pelayan. Kebetulan lagi ini, Bu, lagi auranya lagi turun ini. Jadi ikutan juga pasarannya juga lagi turun, Bu. Iya. Atau mau dikenalin sama anak-anak saya? Kemana itu, Bu? Enggak, ini kan ceritanya saya ini juga lagi nunggu anak-anak. Saya itu kebetulan pembina capoeira. Ini ada UKM namanya capoeira. Yeah. Nah, anak-anak nih saya lagi nunggu mereka kok belum pada datang. Barangkali nanti ada cewek loh mas yang cantik di situ, barangkali mau. Nah, itu dia tujuan saya. Siapa tahu mungkin Ibu bisa menjembatani saya ya dengan salah satu. Bu, tapi saya nggak berani, Bu. Takutnya nanti ada masalah di depan-depannya, nanti saya dihajar, Bu. Lagian itu masalahnya. Berarti mas harus belajar dulu. Gitu. Belajar capoeira dulu. Nah, nanti kalau sama-sama udah pada pinternya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya mas mau tanding sama dia, bisa ini. Nah, masalahnya sekarang, Bu, anaknya teman-teman apa? Anak didiknya Ibu yang mau belajar capoeira kapan nih mau datang? Lagi kayaknya. Bentar lagi. Sih jam segini udah. Harusnya sih jam segini ya. Iya. Oke. Okay. Kemungkinan bisa nanti Bu saya diajak kenalan sama temen, sama teman-teman di sini. Iya, siapa tahu Bu ada satu atau dua atau tiga juga bisa, Bu, yang cantol. Iya, mumpung lagi Maret, Bu. Jangan gitu dong, harusnya kok satu-satu. Oh, satu-satu ya. Enggak boleh banyak-banyak ya, Bu ya. Nah, balik lagi, Bu. Kayaknya teman takutnya nanti kalau udah sampai ke sana anak-anak Ibu yang main capoeira badannya gede-gede lagi, Bu. Masalah jadi, juga ngomongin masalah badan jadi saya tertarik. Arahnya sih nggak ke sana sih, Bu. Arahnya nggak ke sana. Terus gimana nih, Bu? Kira-kira ada nggak, Bu, yang potensi, Bu? Kira-kira buat saya. Maksudnya kalau masalah potensi atau tidak potensi tergantung pendekatannya, Mas. Iya. Oh iya, namanya masih apa? Oh, maaf, Bu. Saya Deli. Iya. Bu, gimana nih, Bu? Balik lagi ke soal anak-anaknya, Bu, gimana nih? Kira-kira SDM-nya ada yang potensi nggak? Iya, soalnya lagi jaga-jaga, Bu. Jaga-jaga maksudnya? Nggak, jaga-jaga kalau nanti diputusin sama yang di sana. Wah, itu yang saya nggak terima. Buat backup. Nggak terima saya. Saya sebagai ibunya anak-anak nggak terima. Harus kalau anak-anak saya jadikan ini aja. Harus melindungi ya, Bu, ya? Iyalah, harus pakai serius. Harus pakai serius ya, Bu, ya? Kan nggak apa-apa, Bu, sekali-sekali kan. Ya, hitung-hitung penjajakan gitu, Bu, ya. Wah, kasihlah sedikit. Lumayan juga. Lumayan juga. Lumayan playboy maksudnya. Lumayan playboy, iya. Makanya itu, Bu, saya nggak laku-laku dari kemarin. Nah, pantesan diputusin terus. Iya. Bu, kalau boleh tahu nih, ya sekedar pengen tahu aja. Ibu sendiri kalau di anak-anak capoeira ini udah lama? Di capoeira? Maksudnya ngebina anak-anak capoeira sendiri di sini sudah lama? Sejak pertama kali muncul UKM capoeira, saya kebetulan masih di pembina. Oh gitu. Sudah berlangsung berapa tahun kira-kira, Bu? Sekitar 3 tahun. Oke. Apa alasan Ibu nih ceritanya mau ditunjuk sebagai pembina capoeira, Bu? Alasannya apa, Bu? Mungkin secara personal mungkin bisa dikasih tahu. Ini ceritanya. Iya, boleh. Dong yang ini jadi ceritanya. Iya. Yeah. Makanya dengerin, yeah. Ini okay. Bu lagi dongeng. Oke, okay, siap, Bu. Jadi ceritanya gini, ada mahasiswa saya di jurusan ilmu komunikasi yang pinter kopok capoeira. Iya. Terus kemudian dia ngobrol sama ibu. Dia ngobrol sama ibu, Bu, gimana kalau misalnya kita ajuin sebagai UKM? Yeah. Terus kemudian saya bilang, ya kenapa tidak? Ayo kita buat ininya, apa kita ajukan proposalnya kita. Terus itu, udah, dia bikin pengajuannya, misalnya, karena saya seneng aja pada waktu kami ada acara, terus dia perform di depan kami semua, kok keren kayaknya capoeira, keren banget, saya support. Terus dia bilang, Ibu kalau misalnya Ibu jadi pembina kami mau nggak? Iya. Ya karena saya awalnya memang suka lihat performance-nya dia waktu ada acara itu, okay. Ya, kenapa tidak? Terus kebetulan dari pihak universitas sendiri juga menyambut baik keinginan anak-anak untuk membantu. Oh, jadi gitu. Oke. Okay. Nah, Bu, kalau atas dasar ketertarikan sendiri cuman hanya ini aja.
seneng dengan gaya dari capoeira itu sendiri? Maksudnya nggak ada unsur-unsur yang lain? Maksudnya kenapa biasanya tumben ada kampus yang maksudnya memperbolehkan? Biasanya kan rata-rata itu kan pencak silat yang lebih tradisional, ya kan? Nah ini ada semacam olahraga yang diadopsi dari negara lain ke UKM ataupun mungkin di unit kegiatan mahasiswa di kampus. Bisa diceritain, Bu, alasannya, Bu? Kenapa nggak di support pencak silat aja? Kenapa nggak support di mungkin yang banyak tuh kan tarung-tarung yang lebih tradisional, yang lebih Indonesia? Kenapa harus capoeira? Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang punya kreativitas, yeah, punya minat di bidang tertentu, selama kita bisa memfasilitasi, maka kita akan fasilitasi. Jadi karena itu muncul dari mahasiswa, kemudian juga mahasiswa menunjukkan keseriusannya dalam bidang api, ya kenapa, yeah, tidak? Saya sebenarnya dari tadi mulai awal kita berbincang ini, Bu, saya lebih berpikir ke nanti murid-murid Ibu yang wanita, apakah prospek bagi saya, Bu, pribadi. Jadi bukan ke capoeiranya sendiri, Bu, sebenarnya. Itu hanya nilai plus bagi saya sebenarnya, Bu. Nanti mungkin kan lebih gampang buat saya, Bu, ya. Maksudnya buat satu loh ya, pesan saya. Apa itu, Bu? Gak boleh buat main-main. Maaf, Bu, nanti daripada nanti saya di capoeira sama Ibu. Bener, Bu. Iya. Nah, ampun, kalau main mikroyok, mending lewat belakang aja, Bu, ya, lebih safe, ya. Lewat belakang lebih safe, karena, Bu, biar nggak ke blow up gitu, Bu. Bisa dimulai, Bu, mungkin kita siapa tahu teman-teman dari capoeira udah pada datang. Oke, okay. Okay, siap, Bu. Aduh. Halo, Indra. Temennya udah pada datang belum? Udah. Ada berapa orang? 10, ya. Cewek-ceweknya udah pada datang belum? Terus pelatihnya? Oh, udah. Ya udah. Habis itu Ibu ke situ ya. Yuk, makasih. Gimana nih, Bu, nasib saya, Bu? Udah mulai bisa datang semua, Bu. Anak-anak. Oh, cewek-cewek belum datang, tapi pasti enggak. Ini serius mau nyari cewek capoeira? Serius sih, Bu, kalau misalkan memang siap, Bu, insyaallah dengan segala resikonya, Bu. Badannya kan gede ya. Siaplah, Bu, dengan segala resikonya saya bisa menanggung kok, Bu, tenang aja. Yang penting Ibu bisa menangis apa menanggung? Saya lebih prefer ke menangis ya, Bu, daripada menanggung, Bu. Cewek-ceweknya baik. Oh, baik-baik semua ya, Bu, ya. Ya insyaallah lah. Ya mudah-mudahan, Bu, ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke sana sekarang. Oke. Nah, pemirsa, pada episode kali ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengunjungi salah satu komunitas capoeira di salah satu universitas di Malang. Dan untuk itu langsung ikutin saya dari pertama sampai dengan akhir ini. Jangan dulu kemana-mana. Mari. For the ones we lost on the battlefield. Yeah. Now I lay me down to sleep, pray to Jah my soul to keep. If I pass before I wake, pray to Jah my soul to take. To the Most High I pray, give thanks every night and day. O'Neal, Kappa Cat, Little Joe, we miss you so, yo. Boss of love, for the DJ. Even though you're gone, your memories live on, cause your tune never replay. Yeah, that means, hey, your beating nah go so far, your kids them nah go so far. Bossa Blanc, boom, 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 boom. Follow me now. Don't want to name talk the truth. Bossa Blanc, if you know O'Neal a good youth, just get him little daughter, look how she cute. Bad mind boy, them set up the youth. I just a shoot, me a set up the truth. Take the phone and go on, them never have to shoot. Kappa Cat was a hard working little youth. And my time for talk now, me not stay mute. I just a shoot, me a beg you, Mr. DJ. Put little Joe tune on replay, cause him little baby a grow come. So the royalty check them to send them. The young talented youth, so we country asset them. When you see the youth, them a road if you protect them. Don't hurt them, don't neglect them. And the one them we gone, don't forget them. Listen them. Bossa Blanc, for the DJ. Even though you're gone, your memories live on, cause your tune them a replay. Yeah, that means, hey, your beating nah go so far, your kids them nah go so far. Bossa Blanc, for
the DJ. Hey, everybody head too hot. No one alone, quite a few hot woman. I walk a shop and pick up three shots. Me can't believe how we that. From the days of real rock, sometimes me have to kick back and pre-back. Look pan, Lincoln, sugar my not. How it feel when you lose a great man like that? Not to mention Gregory Isaac. Good things say your sickness and I never no man try that. Come in know Jamaica could do all that. Figure yourself when Alton dead, it was by gunshot. As a cripple boxing dead from a chop. When you pass up a standpipe, me know the whole place with a hot eye. Bogle gone and we not go forget him. Ice gone and we not go forget him. Craig Dennis gone and we not go forget him. Make me hear the machine them selecting. And just bust a block for the DJ. Even though you gone, your memories live on. Call your tune, them a replay. Yeah, that means say your beat me not go so far. Your kicks them not go so far. Bust a block for the DJ. Now I lay me down to sleep. Pray to Jah my soul to keep. If I pass before I wake, pray to Jah my soul to take. To the Most High I pray. Give thanks every night and day. O'Neal, Kappa Cat, Little Joe, we miss you so, yo. Itu Bu, iya kebenaran Bu, cuman saya belum ngelihat ada sinyal-sinyal ini Bu, radar saya belum menangkap ada seorang wanita Bu yang ikut latihan di sini Bu, ini bagaimana nih Bu? Baik, silakan Ibu. Baik, pemirsa Subaya, akhirnya kita udah sampai di tempat anak-anak capoeira berlatih di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Dan untuk itu, saya pengen langsung gabung dulu ini ya. Kita lihat ada teman-teman di sini capoeira udah mulai banyak stretching dan saya pengen gabung dulu, pengen kenalan dulu ya. Tetap ikutin saya. Pernambuco, nasceu cabra danado, cangaceiro destemido, que sempre será lembrado, inimigo dos macacos, era chamado capitão, Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, sua valentia foi tamanha, que o Nordeste ajoelhou, conquistou uma área bonita, até que a morte o levou, vem cá Maria, vem cá Maria. Baik pemirsa, akhirnya kita udah sampai di lokasi tempat latihan teman-teman dari salah satu perguruan tinggi swasta di Malang yang mencoba untuk latihan tentang bela diri capoeira pada hari ini. Dan untuk itu, jangan dulu kemana-mana pemirsa Subaya, karena saya sebentar lagi bakal dikenalkan salah satu pelatih dan juga ketua UKM dari bela diri capoeira ini sendiri. Ya, untuk itu tetap di sini dulu ya. Baik. Iya Bu. Oke, okay. Deli Mas, baik. Pelatih dari UKM Capoeira Malang. Oke, okay. Ya, yeah. Ya. Yeah. Indra. Deli. Indra ini ketua UKM. Ketua UKM. Dan ini berarti pelatih Mas Kasianto. Di sini ada Mas Indra selaku ketua UKM-nya. Oke, okay. Akhirnya kita udah berada di sini. Cuman permasalahannya Ibu,
saya sepertinya tidak menangkap, radar saya nggak ada masuk menangkap tentang kehadiran para wanita di sini, Bu. Mungkin Ibu bisa tolong diceritakan, Bu, bagaimana, Bu, demi keberlangsungan hidup saya pada hari ini, Bu. Ini gimana nih, Indra? Teman-teman cewek pada kemana nih? Teman-teman cewek sebagian ada yang masih kuliah tadi, ya. Ada yang baru pulang kuliah, ya. Ada yang masih UTS. Iya. Tapi kira-kira mereka datang kan? Datang, insya Allah. Pasti datang ya, Ibu, ya? Oke. Oke. Nah, biasanya kalau cewek kapuera, itu cari cowoknya juga yang pinter bela diri ya. Paling nggak berani, Mas. Paling nggak berani ya. Untuk keberanian, insya Allah, Bu, ya, saya ada, Bu. Insya Allah saya ada. Atau gini, kalau misalnya sambil nunggu ceweknya datang, Mas Deli berlatih dulu kapuera gimana? Itu yang saya tunggu-tunggu, Bu. Jadi kemungkinan pada saat saya ketemu dengan, ya, udah siap. Baik mental ataupun juga keahlian skill lah, paling nggak udah siap. Kan saya ada ini, Mas Kasianto. Saya nanya, Mas Kasianto sama Mas Indra, ya. Mau nggak ada anggota baru yang gimana, Mas? Bisa nggak, Mas? Apa diperbolehkan untuk ikut latihan di sini? Catatannya ada catatan nggak? Ada catatan. Catatannya apa, Bu? Paling nggak harus tadi kalau ada cewek ikut ke sini, harus nunjukin dengan gaya kapoeira. Standarnya seperti itu. Gaya apa yang kira-kira paling tidak, paling nggak bikin impress dia, Mas? Bikin impress. Basic dulu. Atau dengan paris teman tendangan. Tendangan? Mbak, kenalan. Oke, seperti itu introduction-nya. Siap, berani banget. Oke, berarti terima tantangan berani. Saya pasrahkan seluruhnya semeruhnya pada Mas Kasianto sama Mas Indra. Baik, Bu. Enggak tahu ini mau diapain, mau digembleng model apa. Baik, Bu. Kita buktikan dia pantas enggak punya cewek kapuera. Insyaallah. Mudah-mudahan, Ibu. Nah, Ibu sekarang sendiri mau ini kebetulan saya lagi ada acara. Iya. Saya percayakan pada hari ini nyawa saya di Mas Kasianto sama di Mas Indra, Bu. Seperti tapi itu aja. Begini, aman sebatas itu untuk hal yang positif. Baik. Kalau untuk yang hal negatif saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik, Ibu. Itu saya baik. Keluar lebam sampai keluar dari ruangan ini lebam. Nah, itu udah enggak tanggung jawab ya saya. Baik, Ibu. Baik. Aja, ya, Mas Deli. Baik, terima kasih banyak, ya. Ibu. Mas Kasianto, saya serahkan Mas Deli kepada Mas Kasianto. Sama Indra, Ibu, minta tolong, saya tolong jangan dijadikan beban, Bu, ya. Bisa pamitan dulu ya. Iya, terima kasih, Bu. Ibu pulang dulu ya. Iya, ya, Bu. Yo. Big up with links, why not the link and keep the links stink. We links no far road, so we float, never sink. We link it, them up with things like on the road. So no boy, no you in a bag of tough chat on the road, yeah. No man is an island. No man stands alone. Big up with links, them will make this whole thing possible. Without we links, it would have impossible. Big up the link, them a Sherlock. Brook Valley, River Tan, New Haven and Spanish Town. Full form of a live back to Jerusalem. Maxfield and the link from the wall time. Pick up the garden link and the jungle link. White all cassava peace and the common link. We no keep friend, cause friend kill friend. But the links in a witchy and them never end. Watch out there. Pick up all of we linky them. And represent you we linky them. Links them when they're dead from start to end. Real to the link and we not pretend. So pick up all of the link. A tearing link, more like a sharing link. Look out if you want another link, yeah. We call that link, yeah, the brother link. It's not a cheddar link or change like the weather link. It's not a phone call or visit link. But in a trouble is a reach in a less than a minute link. You're not visit the links every day. But where the links, yeah, they are everywhere. Pick up with links, them are flankers and gully. Canterbury Farm Heights and Glendevon. South Spring back to the east side. Saint Lucky from the west to the east. Big up the Arbor View and the Bull Bear Rock Fort and Bridge and the Villain Mountain View. We not your friend, yeah, our friend we kill friend, yeah. But the links in a witchy and them never end. Watch your day. Big up all of we linky day. And represent you we linky day. Links them when they're dead from start to end. Real to the link and we not all pretend. So big up all of the linky day, yeah. And represent you we linky day. No man we easy fi switching out the link. No boy we both fi get richin' out the link. No, we don't wanna snitchin' out the link. Yeah, me a talk me real linky. Real linky, we keep the link stinky. Yeah, I'm a nigga name. Yeah.
repot-repot pemanasan ya. Begini aja udah, ngapain pemanasan mah langsung. Udah panas nih tadi. Masa model baru nih. Jadi capoeira ada unsur yoganya. Ya, bisa dilihat. Dan mungkin pemirsa pengen coba di rumah, bisa melancarkan peredaran darah. Bisa langsung ikut latihan atau gimana? Bisa. Tapi ada syarat. Ya. Biasanya kita harus training dulu. Ya. Pemanasan. Ya. Jadi biar lemas, biar nanti nggak ada masalah di apa? Jadi saya harus stretching dulu nih. Baik, baik. Boleh. Saya lakukan di situ aja, Mas ya. Oke. Nah, pemirsa sebaya, sekarang seperti kata Mas Kasianto tadi, saya harus melakukan pemanasan. Ngapain juga gue repot-repot pemanasan ya? Begini aja udah, ngapain pemanasan mah langsung. Udah panas deh tadi. Hasilnya sih kepengen dapetin cewek sih panasnya sebenarnya ya. Tolong pemirsa sebaik ya, doain demi keberlangsungan hidup saya pada hari ini ya. Pemanasan dulu cuy ya. Pemanasan model baru nih. Jadi capoeira ada unsur yoganya ya, bisa dilihat. Dan mungkin pemirsa pengen coba di rumah, bisa melancarkan peredaran darah. Ya, kita coba pemirsa. Karena saya kepengen banget untuk bisa dapetin cewek capoeira pada malam hari ini. Dan saya rasa juga organ tubuhnya sudah semakin panas. Ya. Saya udah gak mulai sabar lagi, mulai gak sabar lagi untuk sparring partner atau paling tidak bikin salah satu teman-teman capoeira di sini, khususnya yang wanita, jangan sampai laki itu bisa terkesan lah dengan aksi saya, meskipun terkesan kapasitasnya sebagai pemula. Baik pemirsa, tetap ikutin saya di acara sebaya. Dan untuk itu, balik lagi ke Mas Kasianto. Bilang kalau bahwasanya saya sudah siap ikut latihan. Instruksi untuk murid-muridnya cara belajar capoeira yang benar. Pemirsa, kita lihat nanti apakah saya sendiri lebih bisa dari teman-teman di sini atau bakal lebih. Mas, saya udah siap, Mas. Udah pemanasan, udah stretching. Udah panas banget nih sekarang, Mas. Benar. Kita cari tempat dulu, Mas. Siap. Kita belum bisa awal-awal. Iya. Di capoeira itu kita punya gerakan dasar. Namanya gerakan dasar. Jingga. Jingga. Artinya jingga. Oke. Okay. Awal gerakan kita biasanya di sini. Nah, di pemakan kita satu baris ini 4 tackle ya. Nanti kaki selalu posisi di situ. Iya. Yeah. Nah, posisi bas seperti ini. Nah, bas. Badan tegap, santai, relax. Nah, seperti itu. Oke. Okay.
setiap kita ada dengar aba-aba jingga, itu selalu mengawali dengan kaki kanan mundur ke belakang. Oke. Okay. Set lurus ke belakang seperti ini betul. Tangan berlawanan. Oke. Okay. Oh kebalik ya? Oke. Okay. Nah gitu. Kaki yang belakang jinjit. Nah gitu. Ini namanya jingga. Oke. Okay. Iya. Kita membedakan orang jalan ke orang lain. Oke. Okay. Kita balik lagi dulu body bike. Yang poin tadi. Balik lagi. Kaki satunya. Nah. Oke, seperti itu mas, berlanjut. Oke. Nah, oke, sip, mantap. Oke. Kalau bisa jangan naik turun, petanggan posisi badan. Oke, ya. Oke. Mungkin sedikit agak berat. Sedikit agak kaku ya mas ya? Gak apa-apa. Karena belum terbiasa ya? Belum terbiasa. Terus, ini lagi. Kita punya gerakan basic yang ini yang kita pakai biasanya seolah-olah habis dari jingga kita membiasakan defense. Oke. Posisi jingga gini ya, contoh dulu SGIFA G-Friends gerakannya seperti ini SGIFA G-Friends. Oke. Okay. Nah, boleh jingga. Ambil jingga. Jadi kita lagi tren. Mulai. Sikit lagi terus. Ya, ya. Oke, oke. Oke. Ya. Jingga. Ya. Sering-sering. Jadi biasanya kita di capoeira mulai dari beginner sampai tingkat paling tinggi nggak pernah luput dari jingga. Nggak pernah luput. Oke, oke. Baik, baik. Nah, oke. Okay. Berarti intinya pada dasarnya bela diri ini adalah menitikberatkan pada jingga ya mas ya, sebagai dasar dari bela diri capoeira ya. Oke. Okay. Baiklah pemirsa sebaya, mungkin teman-teman di sini pengen tahu adalah bela diri capoeira di sini terletak di jingga sebagai untuk menguatkan atau unsur dasar dari olahraga capoeira itu sendiri. Dan untuk itu sepertinya pelajaran saya yang sudah didapat dari Mas Kasianto sudah cukup dan sepertinya saya sudah sedikit ready untuk sparring partner mungkin apabila diperkenalkan oleh Mas Kasianto. Nah, tapi ada yang lebih penting, saya sudah mulai mencium semerbak aroma wanita di sini. Mas, kita nih pemanasan udah, saya nih pribadi latihan udah. Nah sekarang bisa nih mas, kira-kira saya dapat sparring partner nih. Tapi kalau bisa jangan cowok nih mas, sparring partner yang cewek aja tuh. Kira-kira mungkin nggak mas? Dulu lo. Anda benar-benar di sini niat mau latihan atau mau cari cewek? Intinya sih kalau boleh jujur nih mas ya, cari cewek sih mas sebenarnya. Tapi sekaligus ya hitung-hitung sambil menyelam minum air gitu mas, air kelapa muda maksudnya. Oke. Masalahnya udah siapa belum? Tuh, untuk sekarang saya udah bisa pastiin sekitar 85% siap, Mas. Sangat yakin sekali, Mas. Apapun resikonya, saya akan saya hadapi, Mas. Benar-benar. Kalau Anda yakin, kita coba dulu. Ya, apa yang perlu dicoba, Mas? Oke, karena dulu ya. Halo, siapa namanya? Nah, pemirsa, ada cewek yang latihan. Saya mau bakal gabungan dulu ikut latihan. Siapa tahu bisa kenalan.
Ribet amat nih. Mbak, kenalan mbak. Nah, kasih mau ngapain? Belajar capoeira atau dansa? Aduh cuy, susah banget ya pemirsa cari cewek ternyata. Gini aja deh, daripada ribet ya kan. Harga diri udah mulai turun nih, kayaknya tadi barusan dicengin tadi kan. Gue dibilang belajar dansa, ribet gak tuh? Dan untuk itu, langsung saja kalian simak satu video klip. Show me the way to get me food and me water. And do not make me go jump out if you them own. Only for people make bad mind take them over. Cause them a try to face it all alone. So me a call upon the strength of the father to help me for work for me own. Keep bad mind out of my heart. Keep negative out of my thoughts. Me know I say it's easy to pray the wrong way. So God, yeah, please guide me every day. Keep bad mind out of my heart. Tell me what I take for bad mind and need a man. Help me use the strength and try find a better plan. The time me take I wish me did have somebody life. Help me free me own a life and try to set it right. Yeah, me no want to free nobody for them links. Help me to go out, they go look me one of things. And I'm not perfect, I'm just a man that's why me call. And you just to keep me strong. Father, before my mind get bad. Better you flip it round and make my mind get mad. Me prefer to work hard every day for your cheap. Keep me gold, now I got somebody for them all. Keep my mind out of my heart. Keep negative out of my thoughts. You must say it's easy to pray the wrong way. So God, please guide me every day. Jaja, please don't make me bad mind nobody. Don't make me bad mind flip up for the blasting. Don't make me bring the ticket chip for the clothes. Don't make me bad mind the angel for the store. Jaja, protect me forevermore. Better you flip it round and make me mind get mad. Me prefer to work hard every day for you to keep me gold. Now I got your body for them all. Keep my mind out of my heart. Keep negative out of my thoughts. You know that it's easy to pray the wrong way. So Jaja, please guide me every day. Cause I you make it still a quarter. And even when me day no turn out like me want it to, me give thanks and me move on. But my living at this soul and the heart of men, this fight is not an easy one. Jaja elevate me and make me a better man. Help me to overstand. Mad. Prefer to work hard every day. See, I achieve me goal. Now I can somebody feed them all. Father, before my mind get mad. Better you flip it down and make my mind get mad. Prefer to work hard every day. See, I achieve me goal. Now I can somebody feed them all. Keep bad mind out of my heart. Keep negative out of my thoughts. You know I say it's easy to free the wrong way. Please guide me every day. Tampaknya udah kita lihat Mas Kasyanto di sini sudah memainkan salah satu instrumen yang wajib
pada saat nanti latihan di Capoeira. Dan mungkin nanti kita bisa langsung tanya-tanya di sini apa nama alat ini dan alat-alat yang sudah ada tersedia di sini pada saat latihan. Oke, Mas Kasyanto sendiri, ini masnya sendiri lagi mainin alat musik apa ini? Ini namanya berimbau. Berimbau. Oke. Berimbau. Yang berimbau itu biasanya kita di dalam Capoeira diistilahkan itu kayak Tuhannya. Oke, okay, oke. Okay. Kan ada biasanya di permainan gitu ya, permainan di Capoeira yang namanya Hoda. Dan yang mimpin biasanya ini, berimbau ini. Irama, pada dasarnya irama dari Capoeira, bukan? Kayak apa ya, berimbau itu diistilahkan kayak Tuhannya yang memimpin. Oke, okay, yang memimpin ya. Okay. Yang satu set alat semua itu namanya bateria. 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 Oke. Okay. Dari berimbau. Oke. Okay. Ataba. Ataba itu. Ataba. Yang kayak kayak ketipung itu. Oke, okay, nah, bongo. Terus ada kayak pandiru. Pandiru. Kalau orang Indonesia itu kayak rebana. Rebana. Nah, baik. Nah itu pandiru. Terus ada tambahan alat lagi biasanya tuh, tapi jarang kita pakai. Apa itu, Mas? Agugu sama kasisi. Oh, agugu sama reko-reko. Agugu. Agugu. Agugu sama reko-reko. Oke, okay, agugu sama reko-reko. Baik. Dan ini sendiri setiap kali ada latihan atau pada saat sparring partner digunakan berimbau? Kita gunakan alat ini ya, itu digunakan di dalam permainan Hoda. Jadi, namanya Hoda? Hoda. Membentuk satu lingkaran seperti itu, nah, ya? Ada dua orang pemain? Nanti, ah. Ada berimbau atau berimbau, terus macam-macam alat tadi yang namanya bateria tadi, terus ada lingkaran orang-orang nanti yang lilingi, yang dibuat ini untuk nyemangati yang permainan. Terus ada nanti yang main di tengah dua orang namanya jogado. Jogado itu jogado, si pelaku ya? Jogado itu pelakunya. Pelakunya. Kalau permainannya kan jogu. Jogu. Oke. Permainan berpasangan di situ istilah di kaburannya eluta bringkadira. Jadi permainan pertarungan. Iya. Nah, oke. Okay, okay. Jadi ada yang bermain, main tenang-tenangan, ada yang ngeles, ya di situ. Tapi tetap berhati-hati, nggak sampai okay kena. Tapi yang pasti pada dasarnya sesuai dengan ritme ya. Betul. Seperti itu ya, Mas. Oke. Okay. Mungkin bisa dilanjutkan bermainnya, mungkin Mas Kasyanto, silakan. Baiklah, pemirsa Sebaya, akhirnya tanpa terasa pula kita berada di penghujung acara ini, dan untuk itu, inti dari seluruh ini bahwasanya setiap banyak sekali komunitas unik yang sudah berada di Indonesia, dan untuk itu mungkin tergantung dari pemirsa, kesenangan dan karya pun hanya dari kalian sendiri yang memutuskan. Dan untuk itu, apapun itu bentuknya, selama itu masih positif, silakan untuk diteruskan, dipelajari dan juga dinikmati. Dan untuk itu, inti dari keseluruhan ini adalah semua bebas bergaya dan berkarya. Baik, sampai ketemu lagi di Sebaya berikutnya dalam episode selanjutnya. Saya Deli Alino berserta seluruh kru akan pamit dan undur diri dulu. Kalau kayak gitu, sampai jumpa lagi.
The lock. The bother with the lock. How much time is the last night? I wait for you and wait and wait and wait. I ping you and call you. What happened? New day now, Monday. A simple argument. A lie. Conscience. Hey. Girl, catch my girl. If you cannot connect, your style is stylish. No. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. We talk on the phone good, good. So no go on like the first time the topic a come up. The link we agree say we should. But anytime the linkage fi me girl, you never turn up. Can I help you? Show us a look still. Why when a action time, things have to come up and a bugger excuse have to find. Either you give me what's mine, or tell me shit to define. So me wasting me time. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me, baby, don't you try trick me up now. Girl, we talk till credit done, phone battery burn up. Mark you send a beat and the grades me a burn up. You say you coming over to come make the fire turn up. Pill, me bleach until the sun come up. You know about the war, baby, queen, ah, wah. Tell me if there's an X-Man running, ah, wah.
Baby, me a big man, I win a picnic. If you no bother war run the thing, just tell it to me. But baby, don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. We talk on the phone, good, good. So no go on like the first time the topic a come up. The link we agree, so we should. But anytime the link is we make girl, they never turn up. Why when a action time? Things have to come up and a bugger excuse have to find. Either you give me what's mine, or tell me straight to the point, so me wasting me time. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me.